Pelaku pembunuhan terhadap seorang ayah dan anak di Macopa, Maros, berhasil diamankan. Pelaku identifikasi dengan inisial A20, kejadian tragis ini melibatkan serangan menggunakan gunting oleh pelaku terhadap korban. Insiden pembunuhan tersebut terjadi di Jalan Poros Makassar Maros pada Rabu 6 Desember 2023. Berdasarkan informasi, pelaku A mengatakan bahwa tindakannya dipicu oleh rasa sakit hati karena korban sering mengejeknya. Naik. Jadi pada saat ada gue dapet di lantai 2, siapa dulu dapat tuh? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Iya. Kau lihat duluannya atau dia lihat kau? Saya lihat duluan. Begitu kau lihat kau apa? Langsung ku upanatai. Upanatai. Anaknya itu? Iya. Apa kau bilang? Lama ada bapaknya keluar. Pinsamin datuk, pinsamin anaknya itu. Sempat menggubat kelahi begitu sama anaknya? Iya, bapaknya lah itu lah. Begitu, baik. Cuma anaknya dulu teman dibuat kelahi. Iya. Baru... Sempat menggubat bapaknya? Bapaknya keluar dari kamar. Iya, nak. Buku pakai tongkat, kak. Tapi setakis terus. Iya. Betul itu, saudara. Iya, kabar kena? Kabar kena? Sini, Pak. Sudah tidak ada, nih. Belum, sini dulu, Pak. Jadi memang saya kerja di pegalan. Oke, mereka.